Okay, gang, tengok gang, kita kena ikan apa gang? Hoi! Ikan cecaru! Hoi, kena ikan cecaru! Tak payah nak pergi laut dalam. Kat sini pun dapat kan cecaru gang. Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang ke dunia Badul. Okey, hari ni saya dekat Pantai Kelanang. Tapi kali ni saya datang dengan Samsul ni, dengan kawan saya ni. Kita bawa pukat kan. Saya bawa pukat udang, Samsul bawa pukat ikan. Ha, tengok satu guni tu. Okey. Sekarang sekejap lagi kita tengok kita boleh dapat apa kat sini. Ha, kita buat misi besar-besaran. Orang lain tu dah naik dah tu. Ha, dia dah tahan pukat. Tadi air pasang je, air sekarang ni tengah nak surut. Sekarang pukul 9 pagi. Kita nak pergi pasang pukat. Okey, jom. Banyak. Oh, abang tak ni. Abang tu masuk je dalam tu eh? Tenang. Ha, nanti kat darat baru tu. Nanti kat darat. Ha? Kayak ke? Kayak? Nanti tu kalau dia dah berkayak air cetek ni. Ikan tu, ikan tulang tu. Ikan tulang tu? Banyak yang tu eh? Kat, ikan ni tak ada? Ikan apa? Sembilang? Siakap ke apa? Tak ada? Ikan cepasi. Oh ni dapat ikan ni. Nama dia apa ni? Ada duit tu. Dua dalam beg tu. Ni? Oh, banyak mesin ni. Sampai tak larat nak buka. Osak jaring ni, jaring udang tu, jaring udang. Ini belanak. Bak bau ni jaring udang ni. Ini jaring udang 38. Sama tu. Belanak. Kalau kena ikan je ni jahanam jaring udang hari ni mai. Taklah nak kena pakai 2 inci. Kena beli baru. Osak jaring. Saya tembok ni kali pasang je. Tak boleh. Osak jaring. Belanak unsur. Belanak ni. Ini sama ni hanya ni. Ni saya ni lain. Ambil betul lah tu. Oh. Tapi buat sendiri ni. Oh. Ni buat sendiri. Tu kau beli kan? Itu nama Apollo Loceng. Bagus juga bang. Idea ni, baldi ni, baldi ni. Ah, besen. Ha, besen. Besen tarik je. Okay geng. Kita on pukat kat sini geng. Ha, kita buka dulu. Air cantik ni dah para-para peha ni. Tadi kat pokok bakau sana ada berada tu. Dua orang tu. Dia tahan pukat tu. Dia tinggal tu. Pukat dia macam apa? Macam ampayan. Penuh ikan. Pukat tergantung. Lepas tu putih-putih-putih penuh ikan. Ikan sisik tadi tu. Harap-harap kita tak adalah kena banyak sangat ikan sisik tu. Kalau kena ikan belanak, ikan siakap, ketam. Lepas tu udang harimau. Itu bagus lah. Ikan sisik tu tak best kan. Saya dah pernah makan dulu dah. Dia nipis kat tu. Saya ingat ikan yang sisik yang nipis tu ikan apa ni? Ikan terubuk jantan. Ah, Samsul macam ikan terubuk lah Samsul. Oh, jantan pula. Ya, terubuk jantan memang kecil. Yeah. Betina besar. Bukan tadi kita dah betul kan? Kita betul atas kepala dia. Okay geng. Sekarang kita dah settle satu pukat kita. Pukat ikan ni. Tengok geng. Jauh tu sampai sana tu. Berapa meter ni Samsul? 70 ni. 70 meter kan. 70 meter. Ha. Lagi 30 meter cukup 100 meter kita boleh. Ada lagi lagu di tu. Ha? Ada lagi? Alamak. Ada lagi kan. Ha. Memang pupus lah ikan kat laut ni. Kita orang akan bawa pukat ni. Pergi ke tengah sikit. Ha. Ke tengah sikit. Lebih kurang macam parah-parah pinggang lagi. Oh, pula. Tapi sambil kita nak pergi ke sana tu, kita check lah kan. Kita tengok-tengok. Mana tahu ada siakap lah. Ada siakap ke dekat Pantai Kelanang ni? Tengok geng, sana geng. Cantik awan je geng.
cuaca hari ni sangat indah kan. Langit warna biru, awan warna putih. Di tepi-tepi tu kan, hutan paya bakau kan. Hutan paya bakau yang cantik lagi. Pokok dia pun memang subur lah kalau kita tengok kan. Tak ada yang mati-mati. Sekarang misi kita tunggu dan lihat sajalah. Okay geng, kalau nak kutip asin nanti saya tunjuk eh. Okay geng, air pun dah cetek yang tadi paras pinggang tu. Sekarang dah jadi paras betis lah geng. Sekarang kita nak try tengok asin kita eh. Umang-umang pun kena kan. Sebab air umang-umang kita tak boleh makan ni. Kalau tak, masuk dalam pasir. Nak jatuh dah. Geng, ikan sebelah geng. Ni ikan sebelah tu geng. Hidup lagi tak? Oh, hidup lagi. Ha, kita biar geng. Dia tak nak. Tak nak. Oh, ni geng. Geng. Udang apa dia? Udang kecil. Udang kecil. Boleh buat umpan ni. Kita dapat udang putih kan. Tapi saiz kecil. Alamak, mata ikan hilang kan. Ni mesti udang punya kerja ni. Okay kan. Ikan. Ketam kalau besar ni kita ambil kan. Baru nak ambil kan. Dah jatuh. Okay kan. Ni pukat Samsul. Kena ikan senangin. Tapi kepala pun dah hilang kan. Apa punya kerja ni, ketam ke udang ke sesirat kan. Kita buang lah kan. Kita buang, kita jadikan dia makanan ikan lain lah. Ui. Kena ikan. Ikan apa ni geng? Warna emas ni. Kalau kat darat sana puyuh emas. Ini belukang emas ke apa? Lubang dah geng perut dia geng. Ya Allah, binatang apa punya kerja. Tapi sebab kali ni susah nak buka geng. Kita suruh Samsul buka lah. Oh geng, warna dia macam warna ikan. Rupa macam ikan pating geng. Pating emas kot. Geng, tengok geng. Geng, yang ni lagi jahat geng. Tengok geng. Ini lagi jahat geng. Lagi jahat geng. Tinggal ekor je. Ya Allah geng. Tengok. Jahat betul geng. Ikan senangin kita hilang geng. Tinggal ekor. Aduh. Apa punya penyakit ni geng? Apa? Dia cuba lagi. Udang. Nampak kan? Udang kena kat pukat ni. Hidup lagi udang ni. Alhamdulillah. Sikit lagi. Ada serangin. Senangin. Tengok geng, dapat senangin. Kali ni tak ada siapa dah curi senangin ni. Tak sempat nak curi. Eceh, pegang dua jari. Okay geng, alhamdulillah. Senangin geng, dapat senangin. Walaupun tak besar, alhamdulillah rezeki. Okay geng, tengok geng, kena lagi geng. Hidup lagi geng. Dengar geng. Belukang. Okay, kita lepaskan dia geng. Kita tak nak ambil belukang. Ini duri lah geng eh. Duri kan geng. Ikan duri kan geng. Cuba tengok betul-betul. Belukang dan duri ni kita, saya keliru sikit. Kita tengok mungkin muka dia ni. Saya nampak muka dia lain sikit geng. Dia macam ikan joss. Lepas tu dia punya belang tak ada. Okay geng. Ikan duri tadi saya dah lepas kan. Ni ikan bulus. Kita lepas kan geng. Tak nak. Okay geng. Itu kita punya yang tadi aktiviti kita kutip asin yang pertama.
Ha, ada sampai ikan tu tinggal tulang je. Ha. Okey, kita pindah pukat kita. Jom. Okey geng, kita dah sampai paras pinggang dah geng air ni. Air tiba-tiba jadi sejuk geng. Tiba-tiba pukat kita kena langgar dengan ikan geng. Jom kita tengok geng, ikan apa yang langgar tu. Macam padu je. Air sejuk geng. Oh ni. Wah. Terubuk. Bukan. Oh ni yang terubuk jantan eh. Terubuk jantan. Ha, tak kira saya nak panggil terubuk jantan juga geng. Oh wah, main-main ya. Wah, ada lagi, ada lagi, ada lagi seekor. Woi, pasang. Kali ni takkan terlepas geng. Kali ni takkan terlepas. Jangan risau. Tadi ibarat kita menderma aje. Jangan tak banyak pun. Ha? Tina mana? Tina dekat belah Sabah sana, belah Sarawak. Sarawak. Ha, sebab tu dekat Sarawak banyak terubuk. Lagi tak? Oh ni 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 ni. Oh ni 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 ni. Ha, ni dia dia. Ini kita pastikan dia datang belah mana. Ha, belah sini. Ngam Samsul pukat ni memang untuk saiz dia. Mantap geng. Okey. Ha, kita teruskan tarik pukat kita dia lintang. Kena geng. Di sana sini semua kena geng. Sana. Kalau kita lambat angkat dia terlepas geng. Tadi ada ikan besar geng timbul, tak tahu ikan apa. Dia langgar pukat betul dia patah balik geng. Ikan besar memang susah nak kena pukat kita ni lubang kecil. Tapi kalau ada rezeki dia berbelit-belit, ha. Kena juga ni. Okey geng. Pukat kita kena melangkas. Jantan dan betina dalam percintaan. Okey geng, korang tahu tak belangkas ni sebenarnya ada nama lain geng. Ketam kasut kuda. Ha. Ketam kasut kuda. Horse shoe scrap. Okey tak bahasa Inggeris? Ha. Ketam sejarah. Boleh pula ketam kasut kuda kan nama dia ni dalam bahasa Inggeris. Ha. Oh, ada udang. Wuih, dia berpelukan kuat-kuat geng. Kalau kau nak tahu hari tu saya dah tahu dah. Ada orang komen dia cakap yang depan ni betina. Yang belakang ni jantan. Ha, yang kecil ni. Tapi tengok geng, dia tak nak pisah geng. Wuih. Oi, dia dah berpisah kan. Tapi tak apa, okey, hang peluk balik. Hang peluk balik. Buang. Ha, peluk balik. Eh, buang jauh-jauh lah. Kan kena pukat. Okey, geng, kita check balik pukat kita. Patut dah tenggelam kan. Ingat ke kena ikan besar. Kena belangkas punya. Kita kena ikan. Gerut 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 gerut. Gerut 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 gerut. Kita tak payah perkenalkan nama dia. Semua tahu. Semua orang kena tahu nama dia, bunyi dia tu lah. Masih hidup. Okay, geng. Geng. Gerut gerut. Wuih. Wuih. Pukat kita letak letup. Letup. Pukat kita letak letup geng. Oh, ada 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 bawah ni. Oh, atas tu pada awak. Atas pun ada. Pukat pun senang geng. Memang saiz dia pukat ni. Dia tahu ikan sama juga lah. Oh, oh ni. Kalau ikan kembung padu mana? Kembung boleh kena pukat eh? Boleh tak akan dia? Boleh, nanti next time misi cari ikan kembung. Kat pantai tak ada. Kena pergi ke tengah. Tak payah ni. Ni kan. Ada lagi kan, ada lagi kan. Terubuk jantan. Macam-macam ha, jangan macam-macam ha, nanti semua panggil. Tak, kita tak pasti kan, tapi macam terubuk. Mantap. Dia punya rasa lemak-lemak dia pun macam terubuk. Okey kan, kalau ada lagi kita tunjuk kan. Meriah geng. Geng, meriah geng. Belanja, belanja, belanja. Oh, meriah. 1, 2, 3, 4. Mantap. Buka, buka. Hei. Musim terubuk jantan ni. Pegang ni je. Oh, geng.
Hidup lagi kan ikan. Ikan hidup lagi kan. Kita pegang kuat-kuat kali ni, takkan terlepas kan. Bukan main-main kan. Eh, tadi empat eh. Senangin ni. Senangin besar tak ada ke sana lah sini. Jarang kecil ke? Kecil. Aku tak tadi senangin lah. Kan? Dia ada meletup dekat air kan macam ni. Oh, macam tu. Tapi tak tahu ikan apa kan. Melanggar pukat kita. Sebab kita pakai pukat talapia. Aku pakai pukat laut. Pukat siakar ada. Hamsul lah kereta saya tu. Udang kita dapat yang kecil-kecil. Hari ni kita dapat ikan pula je. Macam pakcik dia tadi, brother tadi tu. Dia dapat apa? Ikan ni eh. Sampai tak larat nak buka kan. Sebelum kita turun tadi kat situ lagi lah. Penuh tu. Macam karang. Ha ni kan, kita dapat lagi kan, 2 ekor. Dua benda yang sama kan. Ada Samsung hari tu, ada orang komen kan nama ikan ni. Aku tak ingat. Apa nama dia eh? Ayu aku lupa nama dia. Bunyi-bunyi kan. Belanja sikit. Senang buka eh. Saji, mana saji? Rasa dia berkisut-kisut. Hidup kan. Ikan apa yang merah ni? Senangi merah. Senangi merah. Senangi Taiwan ni. Senangi ekor merah. Lepas balik kecil. Mantap kan, tengok kan. Tadi buntal geng. Tadi kena buntal. Dengar Samsung kata nak bela tu, dia boleh terlepas sendiri. Motor ini. Mata tercabut yang buntal. Betul lah. Kita dah dapat rahsia geng. Kenapa ikan kita banyak hilang isi dia, hilang kepala? Buntal geng. Tengok mata ikan ni hilang. Mata hilang geng. Tadi ada buntal melengkat kat sini. Dah dapat jawapan yang buntal. Suspek. Buntal kan dia susah nak kena pukat kan. Badan dia boleh besar, boleh kecil. Dah dapat jawapan dah. Buntal. Ada. Depan tu pun ada. Ada bunyi pula ikan. Segar-segar lagi kan. Segar kan. Bunyi tak kan? Bunyi tak air tu? Ikan segar eh. Ikan segar dari laut kan. Dari Pantai Kelanang. Hari ni Pantai Kelanang tak mengecewakan badul. Kecil ni kita lepas ni. Kecil ni macam ikan kelisa rupanya. Ikan ni pun dia orang nak buat apa. Mantap geng. Dia duduk kecil, eh? Dia duduk atas pukat je geng ikan ni. Okay geng. Okay, kalau ada asik. Ada geng, ada. Tak sampai. Baru nak cakap ni geng. Bagus juga kan kalau kita cakap itu, kalau ada hasil. Kalau ada hasil. Kau tunjuk kat dia kelupuk-kelupuk tu, ikan segar. Dekat sikit kamera tu. Ikan segar kan. Ikan segar. Hidup lagi kan kat pukat. Nampaknya hari ni sungguh cuaca pun cantik, cerah, laut berwarna biru, angin ada. Air pun tenang macam ni. Masuk ke taman. Hasil pun lumayan juga kan. Bagi saya ni lumayan lah. Okay, kita tengok kan. Kita nak cakap ada hasil, kita buat video. Okay geng, ada hasil kita tunjuk. Tak ada. Okay geng, tengok geng. Kita dapat ikan rare. Ikan Singapura. Singapura dia langgar tau tak? Bak kata pizza Perang Dunia Kedua. Apa? Perang Dunia Kedua. Ikan todak. Dia bahaya tak Samsung todak? Dia boleh membesar kan? Besar mana? Berkilo-kilo. Berkilo-kilo? Berkilo-kilo tak boleh. Okay geng, todak ni boleh membesar. Dia buka mulut Samsung. Tua jari. Dia buka mulut. Hantuk.
lepas. Dia nak gigit. Oh, kau jangan. Tengok kan. Dia buka mulut kan. Ui. Garang kan. Marah. Marah tu. Ha. Ui, gigi dia kalau dia gigit kita kan. Ui. Mampu je. Ui, buka kan. Lepas kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gila je. Ui. Aku dia bawa kawan dia yang besar. Okay, kita tarik lagi ke tengah. Eh? Ini kita dah lapar lagi kan ni. Nampak tak? Saya duduk perambat ikan kan. Okay. Nak dijadikan cerita, kita tiba-tiba bertembung dengan satu kumpulan ikan kan. Ah, ikan lompat-lompat kan. Okey kan. Lepas ni kita pergi kutip asir pula. Tadi saya dah hambat ikan kan. Boleh katakan semua ikan yang sama kan. Ha. Bahaya kan kalau ni macam ni. Buka kita asyik kena. Udah rimau kita tak dapat ini. Yang kita geram sekarang ni, ada ikan besar yang dah langgar pukat kita. Lepas tu dia menggelupur macam ni. Ni dia gelupur, ni pukat. Dia menggelupur macam tu, tiba-tiba kita datang tengok tak ada. Geram juga sebab mungkin saiz pukat kita tak besar kan, lubang dia. Kita kena pakai pukat yang siakap punya tu. Geng, alhamdulillah. Penat saya berlari geng dalam air. Inilah ikan yang asyik langgar pukat kita geng. Ini ikan yang langgar pukat kita, lepas tu terlepas lang. Akhirnya kita dapat geng. Puati. Puati. Dia berbelit juga akhirnya. Langsung buka lang tu. Saya ni kalau buka dia terlepas. Tak ada kepala dia lang. Ha? Jangan sampai buka lah. Saya bukan risau kan. Saya takut terlepas sebab saya banyak sejarah asyik terlepas. Hari kita bagi Samsu. Ni pukat Samsu ni, ni kuning. Tengok ikan. Oh, dia ni yang langgar-langgar orang eh. Oi. Mengah kau duk berlari dalam air, laju. Macam ada air lah. Ikan banyak dia aku tengok tadi langgar. Banyak kan kumpulan ikan kan. Weh, dia cari tong, aku lari tong. Kena. Ikan ni biar dulu. Biar dia kita buat dendam. Ikan biasa kan. Ikan terubuk jantan. Tadi ada yang besar. Kalau yang besar kita terus buka kan. Mantap kan, mantap. Padu. Cuma pukat kita tak kena saiz. Seloknya 2.5 inci. Sekarang kita pakai 2 inci. Pegang lucu je, pegang lucu.
geng, kita dah sampai penghujung rancangan. Ha, saya nak kemas buka ni. Inilah ikan yang curi ikan kita. Ikan curi ikan. Iyalah, tak makan tu. Dia yang curi-curi tu, kalau kau nak tahu. Curi apa tu? Dia gigit-gigit ikan kita. Berlubang-lubang. Ha, berlubang-lubang. Lepaskan. Kita tak salahkan dia pun. Kita memang kerja dia mencari makan. Yang ni kita sekarang nak kemas kupukat lah. Lepas tu kita naik ke darat lah. Lepas tu saya akan tunjuk hasil, geng. Ha, tunjuk hasil. Oh, ikan hari ni dahsyat, geng. Lompat-lompat macam kolam berlumba, geng. Macam dalam kolam. Macam kat dalam kolam. Lepas-lepas sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Menarik sungguh. Oh, ada yang macam tu, geng. Itu macam tidur tu. Okey, geng. Umang-umang pun kena, geng. Ni tanggungjawab ni langsung. Dia tak tinggalkan kulit dia. Dia ada lagi dalam. Dia ada umang-umang ni. Dia dah kena pukat. Dia lari keluar, geng. Tanggungjawab. Okey, geng. Ada. Nanti kita akan tunjuk hasil dia berapa banyak yang kita dah dapat hari ni. Lanjut. Okey, geng. Tengok, geng. Kita kena ikan apa, geng? Hoi. Ikan cecaru. Hoi. Kena ikan cecaru. Tak payah nak pergi laut dalam. Kat sini pun dapat, geng. Cecaru, geng. Mantap, geng. Cecaru. Alhamdulillah. Tak payah kita pergi mancing di laut dalam. Bayar sampai 200.5. Tak adalah yang kalau kita mancing laut dalam tu, naik bot tu, ikan ni besar. Ni kecil, geng. Oh, tak sangka, geng. Anak cecaru, geng. Susah pula nak buka sangka ni. Oi, dia ada tulang atas dia sangkut tu sangka. Ha, koyak dah jari. Ha, ingat koyak macam mana? Jaring pun kasar. Ha. Oi. Okey, geng, tengok, geng. Cencaru. Cencaru, geng. Ha, macam tak percaya, geng. Ha. Ini ada lagi ni cencaru. Oh, ni lagi. Cencaru. Ada. Ni ada cencaru. Tu dapat tang. Oh, bukan ikan lain. Mantap, geng. Bukan seekor je, geng. Ada lagi. Alhamdulillah, geng. Dapat cencaru, geng. Cencaru melanggar kelanang. Oh. Hai, mini cencaru. Sangkut lagi pula. Cencaru. Walaupun kecil, dia tetap cencaru nama dia. Belanak pun dapat, geng. Belanak. Belanak besar. Belanak besar, geng. Belanak besar. Saiz restoran. Restoran mewah. Oh, geng. Kita orang dah kemas-kemas nak balik, geng. Dapat ikan jos, geng. You cicak. You cicak, geng. Boleh makan ke? Boleh makan. Oh, ya. Tak payahlah. Tak ada. Ikan ni ikan. Kena gigit tak langsung? Tak. Tak pasal-pasal badu kena gigit dengan ikan ju. Dia kulit kena kasar kan? Kasar gila lah. Dia kesat tu macam kata pasal. Dia kena rebus dia. Kena rebus? Nak buang dia punya tu. Nak kena koyak dia punya. Macam nak giginya? Ada anak-anak lah. Mantap, geng. Ikan ju pun dapat, geng. Weh, dia cuba nak menggigit lah sama-sama. Oh, gigi dia, geng. Tengok yang gigi dia. Ada gigi. Dia cuba nak menggigit tu. Weh, gigi pun tajam. Zul. Macam patah. Tengok mata ni, geng. Macam bandar raya punya mata. Aku ingat bandar raya kan. Kita kena lepaskan dia elok, geng. Ikan ni kita akan lepaskan balik, eh. Kita tak ambil pun ni. Kita belik, geng. Sian dia. Dia kalau dia tak pergi makan orang, kita kata kesian. Dia gigit kita. Ambil kau. Belik. Macam bandar raya kan. Nah, hati-hati juga kita mengendalikan. Walaupun nampak tak macam tak bahaya, tapi dah nama ni ikan yu. Mata dia, geng. Tengok, geng. Anak ya. Saya lepas, geng. Tengok, eh. Okay, geng. Nanti kita ke darat. Kita tunjuk hasil, geng, dalam ni.
Tengok, tong pun nak tenggelam lagi. Ha, kita ikat kat pinggang ni. Ikat. Mantap, geng. Lanjut. Okey, geng. Saya nak tunjuk AC, geng. Tengok, eh. Okey, kita teruskan liburan kepada pengunjung yang baru tiba. Ucapkan selamat sampai di Pantai Kelanang. Kami di sini Super Six Band akan menghiburkan anda. Baru sebentar tadi Abang Amin telah menyampaikan dua buah lagu Crystal terbaik daripada Abang Amin. Memang terbaik. Dan kita beralih ke Lina Umar Sentimental. Cumalah Sandiwara Cinta. Mereka cukup. Okey, Abang tadi telah memecah kesunyian. Ya, memecah kesunyian dan menghangatkan. Ikan susu. Suasana di pantai. Ikan caru. Selangat. Okey, geng, ini bukan ikan, bukan terubuk jantan. Ini ikan selangat, geng. Belana. Okey, geng, ada orang menyanyi-nyanyi kat sini. Senangin pun kita dapat. Ni geng, cencaru paling rare sekali, geng. Cencaru pun kita dapat. Okey geng, setakat ni je lah video saya, geng. Mantap, geng. Okay. Terima kasih Samsul. Terima kasih Samsul sebab belanja pukat. Okey, Samsul buat balik ikan ni masak. Buat pekesam. Okey, kalau kau nak tahu, Samsul pun jual pekesam. Alasannya. Okay, lanjut geng. Terima kasih kerana support. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Alasannya.